Oke, kita udah sampai di base camp. Ah, mana sih Pak ini? Tadi janjiannya udah di sini nunggu. Soalnya kita langsung berangkat ini guys ya. Tapi tidak ada Pak ini. Bentar. Udah. Kita ke sana aja. Ya, sebelum itu kita ambil dulu ini Sadega. Kita ambil sesuatu dulu ya kan. Bisa kan berguna banget nanti Sadega. Ya udah. Tunggu. Ada yang lupa nih. Itu. Kacamata keberuntungan. Ini apa tadi? Kita ambil satu jeruk, dua jeruk. Awas, ada ular. Naik. Come on. Gelap sih. Senter. Ada senter lu nggak? Dua aja ya. Guys, dapat guys, dua guys. Ke bawah nih guys. Ini sangat berguna banget nanti nih. Sudah kita ke base camp langsung. Kita jemput si Pak In. Karena Pak In janjiannya nggak tepat waktu nih. Mana dia? Mana Sergius ini? Ayo. Guys. Eh, siapa itu? Wah, apaan dia? Itu siapa itu? Markus. Iya, kan? Coba lihat. Markus itu. Markus. Oh, ini pengambilnya Pak E. Ini. Ya, Markus. Ngapain di situ? Eh, Pak E. Eh, ini Markus. Kenapa ini? Ini lagi. Cuk, jangan masukin, cuk, pernah pulang. Terus kami tinggal. Ya, biar. Dulu, jangan ini tuh keluarganya Pak ini tuh memang begitu. Ayo, bagus banget. Hei, ngapain kau pasti ke sini ngambil kelapa. Ayo, bos. Ngapain? Eh, cepet ya, kita mau jalankan misi ini. Satu dong. Bisa lah kau. Mana sih, Markus? Apa itu? Cepet ya. Guys. Kita kerjain, guys. Sini. Jatuh kan paret. Aduh, cepat ae. Eh, sini ae. Woi, tangkanya mana, cok? Woi. Tangkanya mana, woi? Udah, ambil aja dulu. Udah. Inas kepalamu itu udah langsung. Woi, tangkanya tolongan. Cuk, kamu naik bisa, kau udah bisa. Kau, ya bagi tanda. Tuakanlah keahlian kau. Nanti ada ular lagi di sini. Hei, coba deh. Tangkanya, woi. Cepetain turun. Tangkanya, woi. Naik bisa. Turun udah bisa. Lompat nih. Yeah, lompat dah. Lompat aja lu. Nanti langsung timbul di surga tuh. Eh, baik sih. Rokok lagi deh. Ush. Kebakaran kayak, gitu taruh situ ya. Udah kayak alinya aja nih. Oh, kabel. Oh, sini gue kasih tangga aja nih. Udah usah sih pakai tangga. Oh, udah usah pakai tangga. Oh, sudah. Kita lihat nih. Ush. Paling ini ngeri loh sebenarnya dia nih. Awas, parang. Ini dia malu. Wah, ini. Nah, ini baru nih. Sama anu nih. Sama oh, itu lihat fokus. Wes. Oh. What? Wes. Lagi banyak semut. Banyak semut. Kaki banyak semut. Banyak semutnya. Aduh. Wes. Eh, kenapa kau selalu manjat kenapa, Pak? Malam pula. Eh, kita ini kan kubilang mau cepat nih. Kayak gak ada siang aja. Ntar ditelepon sama orang ini. Oh, udah janjian sama orangnya? Iya. Oh, di SMS nih. Katanya cepat buruan. Itu ada yang datang sudah. Oh my God, damn. Sudah ada yang datang nih, Pain. Ada tanda-tandanya nih, Pain. Nanti aja kelapa yang dibuka, Pain. Nanti aja kelapa yang dibuka, kita langsung aja. Iya, maksudnya tanda-tandanya, maksudnya dia bakal kemari terus tuh. Iya, itu. Nah, cepat. Tanda-tanda apa sih? Oh, udah, ikut aja cepat. Nah, ada misi baru nih. Tanda-tanda. Tanda-tanda ada patah hati. Tanda-tanda. Apa? Videoan. Ah, udah. Ayo dah, cepat, Pen. Kemana nih? Kopi pang, guys. Ais, kopi pang. Ayo dah, kita kita langsung buruan, guys, bergegas.
Ya, Mbak, kita udah di sini. Oke. Di depan gang. Di depan gang apa masuk gang? Ini kan gang. Ini kita udah pernah ke sini sih, Mbak. Ya, kita udah pernah ke sini juga. Oh, pas rumah yang putih itu ya. Ya udah, Mbaknya di rumah aja, gak usah keluar. Karena Mbaknya juga posisi hamil ya kan. Jadi di rumah aja ya. Oke. Biar kita yang menyelesaikannya. Jadi kalau Mbaknya di rumah otomatis nanti makhluk itu bakal datang lagi gitu. Iya. Si kuyang itu. Ini belum ada tanda-tanda sih. Belum ada. Ini ya? Ada bulan enggak? Oke. Guys, jadi ini udah sekarang jam 1 ya. Mau jam 1, guys. Dan belum ada tanda-tanda sama sekali. Katanya sih dia yang biasa kuyang itu nyedot apa sih yang mengganggu mbaknya itu lagi hamil. Dia lewat jendela itu, guys. Jendelanya ada di ini rumahnya nih. Ada di bagian belakang. Di depan kita. Iya, ada di bagian belakang, guys. Ini udah momen-momennya nih. Katanya dia bilang sih tadi ada ya kan. Cuman lewat aja, dia cuman memantau tapi belum beraksi. Nah, udah ya, guys. Kita coba untuk kompromi nanti. Sambil tunggu sama juga Bang ya. Sambil santai juga sama kuyang. Kok kompromi kan kompromi sama orang kuyang, Pak. Oke. Yes. Kita enggak bisa ribut-ribut nih. Kita coba. Jadi ada kompromi juga. Iya. Kuyangnya kita kompromi ya. Kita ambil ginjalnya buat beli ini. iPhone 12, iPhone 13. Kasih lot. Iya. Biar lotnya kembali ke sini ya. Atau kuyangnya kita jodohkan sama lot. Iya. Gimana ntar kalau lagi nyek-nyek. Bisa gimana nih? Sampai misalkan tuh kuyangnya cantik, kenapa yang kasih lo? Jadi kasih pain aja. Tangkap kuyang aja. Udah. Janda pain. Serius nih. Bahasa dia kan? Udah bahasa dia? Bahasa dia. Oke, udah kasih. Kita sudah pernah kesini soalnya sebelumnya. Serius? Hai. Ada kaki yang mau datang. Nah, di sini guys. Ini jendelanya. Jendelanya, guys. Dia biasanya di sini dia. Dia jendela satu-satunya yang menghubungkan sama kamarnya, kamar mbaknya. Oke? Biar aku hubungin mbaknya, suruh buka aja jendelanya, biar memancing. Oke? Kita pasang kamera berarti di sini. Iya, kita pasang kamera di sini dan kita menjauh dan kita udah membawa sesuatu penangkal kuyang yang biasanya tuh kononnya kalau kita bawa itu dan kita lakukan itu nanti kuyangnya bakal terganggu dan dia bakal merasa usik, oke kan? Iya. Ini penangkal kuyang ya, kita coba ini. Ya udah, kita pasang kamera di sini gimana? Sampah ini masuk. Udah ya. Mau gimana lagi ya, kita harus nantang ini. Ini penangkal juga nih kayaknya. Ini banyak mainan anak kecil. Ya udah, kita pasang kamera cepet-cepet. Oke guys, jadi kita bakal nunggu di sini aja guys ya. Itu kamera udah kita pasang di sana guys. Nanti kalau udah ada kuyang itu lewat dan dia sudah berada di atas dan menuju ke tempat di situ, baru kita pindah ke lokasi nanti ya. Oke. Biasa lewat di sini. Hah? Biasa lewat. Maksudnya? Lewat. Iya, makanya tadi lah. Oke. Kita tunggu aja guys ya. Oh, tadi kita udah bawa ini ya, Sariga? Udah. Nah, ini kita bawa ini, guys. Karena ini apa nih, Sariga? Itu pantangannya buat mata si kuyang itu perih. Keganggu jadi ya? Penglihatannya. Nanti diapakan? Nanti itu dibakar nanti. Dibakar? Hmm. Oke. Okay. Itu buat mengganggu dia ya? Iya. Oke, guys. Jadi kita udah siapkan juga ini apa nih, Pak? Ini apa? Flare gun. Bukan, ini penggaris. Ah, kalau ini. Penggaris. Nanti ini buat kita tembak dia, guys, ya. Udah ada pelurunya, kan? Ini buat menggambar. Iya. Sudah, kita tunggu aja Mas ya. Tunggu, menunggu. Oh, ini sudah. Wah, udah malam banget nih, guys ya.
kita udah 1 jam nih tadi di sini menunggu juga. Tadi sebenarnya kita menunggu juga sih. Di jam 2 ini guys. Kita terangkan lah. Ini lama nggak dengar mainan ini. Kita terangkan lah. Goyang. Kamu kan dulu goyang. Pak, ini sunanya yang ini. Pelan aja. Ayo cepat mainan ini. Kalau lagu yang itu biasa kalau aku nyanyikan pasti ada hantu. Maksudnya biasa kamu nyanyikan lagu itu pasti ada yang aneh ya? Masa sih lagu pengundang ya? Iya. Coba kita buktikan ya kalau memang ada yang. Kita kan bertiga di sini. Eh sudah, malam ini kita bertiga sudah. Yang 1, 2, 3. Eh suaramu lebih ini lebih power. Yang kecil. Iya lebih lagi satu ini. Malam ini kita bertiga. Tak ada yang menemani seperti yang sudah. Kok terang? Ada cahaya. Kita senang atas. Kanan. Cepet. Pindah. Oh iya, sini kita udah lapor kamera di sana, guys. Yuk. Nah, itu dia turun tuh. Dia turun, guys. Itu. Ih, tampak sekali tuh. Ini. Si ibu hamilnya udah kamu pagarin ya? Udah aman. Udah aku lindungi, udah lah kamu lindungin ya? Udah. Rumah juga ya? Udah ya, rumah sama. Otomatis. Udah. Nah, kita lihat dulu. Berarti kita di sini cuma pengen mastiin aja. Yeah. Holy shit, yo. Dia betul-betul memang haus darah dia. Haus darah. Tapi dia itu mencoba untuk masuk, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dia mencoba untuk... mengeluarkan lidahnya nggak bisa. Nggak bisa. Dia mencoba untuk menembus pagar gitu. Iya, dia mencoba untuk menembus itu. Dia nggak bisa, guys, karena udah dilindungi sama Sanega. Jadi dia kesusahan untuk bisa menembus pagar di. Biasanya itu dia cepat langsung nyerap dari jendela. Ya? Nyerap. Tapi karena dia nggak bisa tembus, dia bisa melalui kadang kayak ada paret-paret gitu kan. Kalau kujang itu dia paret itu bisa jadi dia. Air-air itu kan maksudnya apa? Iya, dia anu paret-paret itu sih. Oke, kita selesai. Kita lihat terus, guys. Langsung bakar aja lah. Coba. Nanti kita lihat dia. Nanti. Lu berani nggak dekatin Pain? Nanti lu dekatin. Habis itu kamu kesini lagi mastika. Oke. Tapi nggak usah pakai lighting ya. Itu kamera ada di tas satu. Oke. Oke, kita lihat lagi, guys. Belum ya. Holy nanti shit, lo. Yo. Tuh, bener-bener kunyang yang memang. Holy shit. Oh. Dia mencoba untuk menembus rumah orang itu. Ini jangan dibiarin kayak gini, guys. Bahaya, guys. Bahaya kan. Bahaya sekali. Ini bahaya loh, Sup. Kalau kamu di sini kan, dia keciuman nanti baumu sama dia. Jadi diikutin sama dia. Wah. Nggak bisa biarkan kau, aku tumbangkan kau ya. Aku yang tumbangkan kau, biarkan bisa deh. Kita terus pantau nih, guys ya. Ini jarak kita agak lumayan nih, guys ya. Ini kita bakar di sini apa bisa ngaruh sampai sana? Bisa ngaruh lah. Terganggu ya? Terganggu dia. Oh gitu. Kemarin. Kemarin kan kita udah tugas kuyang, ini beda ya jenisnya? Beda jenis. Kalau kemarin kuyang kerasu, ini kuyang memang agresif sama manusia. Bedanya kuyang ini kan dia lebih ngincar manusia, kalau yang kemarin itu ke binatang. Oh, yang jadi, kuyang kerasu gitu. Iya, kita udah selesai menyelesaikan misi kuyang kerasu. Ini lebih agresif. Ini kuyang rei. Udah. Mati tadi tuh. Kameramen takut, kameramen santai. Kenapa? Mati Jo tadi. Hah? Mati lah rei. Udah gugup kan. Gugup kan dong. Tuh. Dia tetap mencoba untuk menembus. Ayo, Pain. Kau kesana, Pain. Cepet, Pain. Kau hinti, Pain. Lu. Putus. Hah? Kita putus. Ayo.
itu kameranya. Ah, apa sih? Udah jelas banget. Kita lihat Pak In, guys. Kita ya, guys. Kita hubungkan sama kamera Pak In. Iya, hubungan. Belum sampai dia seperti ini, guys. Oke. Okay. Nah, ini kita udah terhubung sama kamera Pak In, guys. Oke. Okay. Ah, agak buram-buram gitu ya kameranya. Jaringan, guys. Sepertinya Pak In agak takut-takut tuh. Itu cahayanya merah banget ya, guys. Ternyata dia cahayanya merah banget ya. Ini beda ya? Beda sama Karsu yang kemarin. Udah lebih ke binatang ya? Iya. Kalau Karsu itu suka makan binatang, guys. Yang lebih banyak itu di mana? Di Thailand. Thailand ya? Kalau daerah sini kan ada juga, cuman jarang. Dan Karsu itu kan dia ada pasukan, guys. Jadi bahaya. Kalau ini kan dia memang kuyang. Buat mincar manusia. Dia individual gitu ya? Iya, betul. Nggak ada pasukan? Nggak ada, nggak ada. Kalau Karsu ada ya? Kalau Karsu ada. Pasukannya dia lebih ke pedalaman, kuyang Karsu itu. Mm-hmm. Mungkin kalau kalian nonton video kita kemarin yang nangkap kuyang Karsu, guys, ada di ini, kalian lihat guys perbedaannya. Wih, cuman bedanya dia mangsa sama cahaya dia. Dan ini juga kan lebih terang, lebih cerah. Dia semakin ngisap, jantungnya itu. Dia semakin ngisap, katanya sih dia kalau semakin dapat darah dan semakin terang cahaya. Semakin terang cahaya. Dan ini masih kurang ya? Masih kurang. Dia bisa lebih terang lagi daripada ini. Itu Pak itu masih takut-takut, guys. Holy shit, yuk. Gimana, sup? Kita bakar aja lah. Tunggu, Pak In datang ke sini. Kayak kita hubungkan. Oh, itu Pak In. Gimana, Pak In? Taruh kameranya, Pak. Gimana? Taruh kamera dulu. Sini senjatanya. Gimana? Kau jelas lihat di depan mata. Aku ambil jantungnya, sup. Buat apa, Pak? Bisa dijual kan? Iya lah, Pak, dulu kita jadikan teliti dulu, kita eksperimen dulu. Iya lah, makanya kita coba untuk usik dulu, jangan sampai dia jebol nanti pagar kesadarannya. Yaudah, bakar saat kita bakar ya. Ini apakah dia bakal merasakan di sana? Baunya metek. Bantu pain, bawang apain? Baunya aneh. Iya. Baunya pedas. Dia bakal keganggu sama lombok sama bawang ini nanti. Woi, bentar. Dia nyerah. Ini dia nyeraksi. Bener. Bener dia kan? Mulai bener kan? Dia mulai agresif, guys. Dia mulai keganggu tuh. Dia mulai keganggu, guys. Tambah lagi. Dia mulai keganggu, guys. Holy shit, yo. Dia mulai keganggu, guys. Terus main darat dulu. Terus main. Cucuk. Dia mulai keganggu, guys. Ada leading gak sih? Gila sih. Tuh, dia mulai agresif kan? Harus matikan dulu apinya. Iya, tenangkan lagi. Dia mulai keganggu, guys. Gila. Cepat, bawang ngapain? Bawang ngapain? Terus. Holy shit. Oke. Dia mulai keganggu, guys. Dia mulai keganggu, kan? Wih. Dia merasa terusik kalau ada yang bakar lombok atau bawang. Baunya nyengat banget di sini, guys. Mungkin sampai di sana ya. Sampai di sana. Jadi gini, kalau kalian ngeliat kuyang atau apa bakar aja di, guys. Iya, betul. Dia mulai keganggu, guys. Apa. Eh, sudah. Kamer, lu ikut aku ya. Yep. Kita tembak dia. Oke, okay. Sudah. Kau tunggu sini. Oke. Kita tunggu sini. Kita bantu bakar pakai ini ya, juga. Biar kau ganggu musiknya. Oke, sip. Siap, kau berani enggak? Ragu aku, eh. Kameramen selamat sendirian. Iya, makanya kameramen selalu selamat juga itu. Kenapa yang kau takut? Selalu selamat kok kameramen. Mati kan lighting habis ini. Kita ayo cepat diganggu tadi. Tuh dia masih diganggu. Tetap. Ayo cepat. Nanti kau siap-siap nyalakan lightingnya ya. Siap. Kecil.